puan-puan. Sekali lagi tepukan gemuruh untuk Naim Wana tuan dan puan-puan. Itu sahabat lama saya, masya-Allah. Okey, usrah mega kita akan bermula sekarang. Saya silakan, beliau dulu merupakan, sampai sekarang pun merupakan anak emas kepada David Teo. Dan beliau juga merupakan ahli tangkuasa kepada Usrah Fitrah. So, dan sekarang pun masih lagi ahli Usrah Fitrah, antara orang yang begitu rajin menghadirkan diri ke Usrah. Saya kita berikan tepukan gemuruh kepada Diana Amir. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan Diana Amir. Tepukan untuk Diana Amir. Tepukan Diana Amir. Masya Allah. Cantiknya tempat ni. Masya Allah. Dan seterusnya, Ustazah ni dia tak ada kaitan dengan Tan Sri Anwar Musa. Tetapi ayahnya bernama Musa. Maka saya tanpa mendengarkan masa menjemput dan persilakan Fadilat Ustazah Nora Hafizah Musa, tuan dan puan. Kita bagi tepukan untuk Ustazah Hafizah Musa. Silakan Ustazah. InsyaAllah. Okay, silakan, boleh duduk. Alright. Alhamdulillah. Okey, boleh kita mulakan? Okey, kita nak dengar daripada Diana Amir dulu, boleh? Diana? Boleh? Ya, saya, insyaAllah. Okay. Diana Amir, kita dah lama tak melihat Diana Amir di layar Perak. Dah lama tak tengok drama-drama Diana Amir. Tetapi, apa yang Diana Amir sedang buat sekarang? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Semua okey? Saya tak nampak sangat sebenarnya sebab dia punya cahaya lampu lebih. Tak apa, skill dia kena buat-buat nampak. Oh, buat-buat nampak. Oh, saya nampak semua. Cantik semua ya. Okay. Alhamdulillah, sekarang ni walaupun kira yalah kat layar Perak lagi lah tak ada. Drama dia lah sikit-sikit. Saya lebih kepada hosting. Assalamualaikum Syakila Adnan. Saya boleh tegur yang saya oh, ilah. Ilah. Alhamdulillah, sekarang ni saya terlibat dengan hosting sikit lah daripada TV Al-Hijrah, daripada Astro Oasis, yang mana yang saya kira berkemampuan untuk lakukan, yang boleh kira sebab saya pun baru ada baby dalam dekat 3 bulan. Anak saya nama Hawla Al-Azwar, Alhamdulillah. Jadi saya lebih tertumpu kepada menjaga anak kecil tu lah. InsyaAllah saya nak nampak dia membesar depan mata saya, insyaAllah. Dan hadir dalam forum sikit-sikit lah. Itu je, Tuan Ami. Okay. Baik, Ustazah Diana Amir. Diana Amir dah cerita sikit tentang beliau. Dan ibu dah sekarang eh? Alhamdulillah. Macam mana soalnya ibu? Sangat-sangat rasa bersyukur kepada Allah lah. Rasa kalau dulu sebelum jadi ibu, kita tak faham jadi ibu macam mana. Tapi sekarang bila jadi ibu ni memang sangat bersyukur lah, Alhamdulillah. Semakin kita menghargai ibu kita kan? Betul. Okey, Ustazah Nur Hafizah, Masya Allah. Kita selalu melihat beliau di TV 9, di TV Al-Hijrah, di Astro Oasis, Galit TV lah. So, terkini Ustazah, ada buku baru ke, apa-apa baru ke, program baru ke, Ustazah silakan. Baik, terima kasih Ustaz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentang soalan Ustaz Amin tadi, Ustazah seperti mana adanya menguruskan anak-anak 8 orang sedang meneruskan pengajian. 8 orang Ustazah. Okay. Dalam PhD. Masih tak sia-sia lagi Ustaz Amin, berapa tahun dah ni. Sedang juga menyiapkan untuk penulisan buku bertajuk Hikmah. Dan kalau untuk program TV, yeah, penerbitan keagamaan, Ustazah telah menyelesaikan satu program baru yang akan ditayangkan dalam TV Al-Hijrah pada bulan Ramadan ni, insyaAllah. Tajuknya ialah Bukan Sekadar Resepi, di mana Ustazah memasak lah. Biasa dengar dia tak kuliah. Tak pandai entah tidak masak lah, tengok lah nanti. Hasil tangan Ustazah, insyaAllah. Masak sambil ceramah tu Ustaz. Okey, masak tu. InsyaAllah, semoga ceramah tu tak jadi terlebih goreng kan? Ya, betul-betul. Okey, saya nak kembali pada Diana Amir kan? Okey, bila Diana Amir mula bertudung kan? Dan tudung-tudung Diana Amir mula menjadi ikutan dan sebagainya. So, macam mana Diana Amir melihat fashion dan hijrah Diana ada kaitan? Macam mana Diana Amir menyulamkan fashion itu dengan ketaatan dalam agama?
Kena. Alhamdulillah, saya rasa soalan tu sangat-sangat dekat di hati lah. Sangat-sangat dekat di hati sebab apa? Kita kena faham bahawasanya kita punya hijab ni bukan semata-mata kerana nak berfashion. Yelah, orang kita tengok orang macam cantik yang bertudung, kita pun nak bertudung sebab nak nampak sama cantik macam diorang, tak. Tapi kita punya hijab kita ni sebenarnya sepatutnya ialah tanda pengakuan kita, tanda ketaatan, tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So insya-Allah bila kita faham benda tu, hijab kita pun akan lebih sempurnalah. So saya kira itu maksud fashion muslimah yang sebenarnya lah. Fashion dia tu kerana dia nak tunjukkan yang aku ni ialah seorang Islam. Yang aku ini berhijab ini cuba menutup aurat dengan sempurna ini kerana aku sangat sayang kepada Allah. So itulah sikit sebanyak kuat. Dan tak rasa macam nyesal ke sebab takut nanti tak ada job ke, kan rezeki makin kurang ke? Itu kan? Daripada awal-awal orang ialah kadang-kadang yang, tapi yang bertanya kepada saya tu non-Muslim. So saya fahamlah dia macam, oh kalau Diana tak pakai tudung nanti job Diana kurang tau. Sebab dia nampak benda macam tu. Memang daripada dasarnya memang betul daripada segi job tu. Sebab Diana bekerja sebagai seorang pelakon. Jadi bila berhijab ni takkan sambil pakai tudung sambil nak buat watak. Macam tu lah, macam ni lah kan. So mungkin daripada secara luarannya nampak macam nampak macam job makin kurang. Tapi sebenarnya kita kena faham rezeki ni Allah yang bagi. Dan kalau pekerjaan tu kita tak boleh nak jaga aurat kita, tak boleh nak jaga hubungan kita dengan yang apa non-muhrim, tak boleh nak jaga solat kita, walaupun benda tu kita minat macam mana pun, walaupun benda tu kiranya macam dapat gaji yang banyak ke dan sebagainya, tapi kalau kita tak boleh nak ikut syariat Islam tu, sangat tak menjaga kita sebagai seorang Islam. Sedangkan Islam tu menjaga sangat wanita. So itu yang alhamdulillah saya faham saat saya nak mengenakan hijab semula lah. Dan saya rasa sebenarnya banyak doa daripada orang juga untuk buat saya faham yang sekarang ni rezeki tu bukan dari segi harta sahaja. Rezeki tu dari segi ketenangan yang kita dapat, dari segi kefahaman agama yang kita dapat, dari segi keluarga kita. Orang lain mungkin job lambat-lambat ni, saya sebagai pelakon lah kan, berlakon, tapi duit tu sekejap je, mana perginya. Dulu saya rasa banyak macam tu lah. Tak cukup. Dulu saya rasa macam tu, kerja, tidur sekejap je, bangun pagi pergi syuting, tapi duit tu macam mana pergi duit ni. Tak dapat nak bagi kat mak ayah pun. Sebab duit untuk kita pun tak cukup. Tapi alhamdulillah sekarang ni walaupun orang nampak secara luarannya job tu kurang, tapi Allah beri rezeki yang sangat luas di tempat-tempat yang lain yang kita tak sangka. Contohnya anak, suami yang baik, okay, alhamdulillah. Dan kemudian mak dengan ayah yang menenangkan kita, adik-beradik yang semakin menenangkan kita. Semua benda tu rezeki Allah yang sangat luas sebenarnya kalau kita nak tengok. Alhamdulillah. Okey, Ustazah, dalam surah An-Nisa ada satu ayat yang saya rasa menarik untuk kita tengok. Antaranya dalam ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Ayat ni maknanya dihiaskan pada manusia nakkan kepada benda-benda yang bernafsu di kalangan wanita. Maknanya apa maksud di sebalik ayat itu, Ustazah? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Amin. Kita sekarang ni sedang, kalau ikut merujuk pada ayat tersebut, Ustazah nak mengambil ayat tersebut dari sudut kecintaan dan fitrah manusia yang sukakan kepada sesuatu yang cantik, Ustaz. Okey, biasalah kan? Biasa. Dan memang maknanya kalau water mineral yang tak ada packaging, yang ada packaging, biasanya kita ambil yang ada packaging. Ya, betul. Biasa kan? Okay. Jadi, kecenderungan manusia, terutama orang lelaki kepada wanita itu sangat diperakukan. Dan itu adalah satu fitrah yang diberikan laluannya dalam Islam dengan perkahwinan. Ya. Dan kalau saya nak ulas tuan-tuan dan puan-puan, soalnya lah depan Ustazah ni ada ramai wanita-wanita. Memang kita sebagai wanita juga menjadi satu fitrahnya tuan-tuan dan puan-puan sukakan benda-benda yang berbentuk perhiasan dan kecantikan. Ya, dengan sebab itu yang keluarnya macam-macam fashion ni lah. Ya? Atas nama apa? Atas nama nak kelihatan menarik. Ya, kelihatan cantik. Dan itu sebahagian daripada kecenderungan manusia. Tetapi kecenderungan itu tetap harus dijaga batas-batasnya. Tetap perlu disalurkan kepada cara yang betul. Atau dalam erti kata yang lain, walaupun kita nak bercantik-cantik, berhias,
kerana manusia memang sukakan kecantikan, Allah juga sukakan kecantikan, tapi pasti mestilah ada pertama tujuannya, kedua caranya bagaimana, ketiga tempat dan masa yang sesuai. Sebab kadang-kadang Ustaz Amin, kita lebih berhias di luar rumah daripada dalam rumah. Dalam rumah siapa? Betul. Ya, lampir gitu. Suami tengok isteri kat luar pun tak kenal. Sebab yang dalam rumah tu macam tukar limah sikit. Ya. Yang luar rumah tu dah Masya Allah. Jadi maknanya kita dah silap dari sudut tujuan, cara dan masa dan tempat yang sesuai. Tapi kalau yang ini diperkemaskan di kalangan wanita, terutama muslimah, insyaAllah masyarakat harmoni. Ya, dan ustazah tak menafikan yang tadi kita katalah zuyyina linnas. Manusia itu memang diperhiaskan padanya, kecenderungan kepada kecantikan-kecantikan tersebut. Tapi insyaAllah dengan garis panduan Islam, kita tetap boleh kelihatan menarik yang sederhana. Ya, dalam masa yang sama, tanggungjawab sosial kita, ummah, masyarakat terjaga dan terpelihara. Masya Allah. Yes. Ingat saya Qaradawi sebab dalam fatwa al-Mu'asara kan. Tabarruj maknanya pelik. Pelik. Nanti saya akan tanya lagi ustazah tentang kan sekarang orang dah mula pakai tudung color block. Kan dia merah, hijau, kuning, traffic light pula. Kan dia color block kan. Patu pula lilitnya Masya Allah kan. Okey, adakah itu dikira tabarruj? Itu ustazah jangan jawab lagi. Tapi saya tanya pada Diana Amir dulu. Ada orang kata bertudung ni alah, tak model lah bro, bro pula sis kan. Alah, tengah zaman lah, ortodox lah, apa, ya Allah kan. Diana, macam mana Diana menjawab persoalan soalan macam tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya jawab dari sudut Diana yang dulu. Oh, okay, Diana okay, yang dulu. Okay, yang sekarang ya. Okay. Ini sikit boleh. Kalau Diana yang dulu, mungkin Diana rasa macam tu. Sebab apa tau? Sebab itulah kita tengok pakai pemakaian tudung ni semata-mata sebagai fashion. Kita tak faham dalam hati yang kenapa Allah perintahkan kita untuk berhijab. Bukan pakai tudung je lah, kenapa nak menutup aurat dengan sempurna? Kenapa Allah nak pelihara wanita tu sedemikian rupa? So, tapi bila kita faham sekarang ni, orang nak kata tak moden, sebenarnya bagi saya, orang yang betul-betul boleh dengan sangat-sangat, apa tu, humble, sangat-sangat berendah hati, pakai yang sederhana, yang menutup aurat, sangat menjaga pandangan dia, orang tu sangat bijak sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia aim kepada akhirat tu lebih daripada dia nak dunia, dia nak orang puji dia apa. Tapi dia lagi bijak, dia lagi sabar, dia lagi bagus. Sebab dia, pemakaian dia masih bersih, masih lagi sedap mata memandang, tapi tak over. So bagi saya, orang nak kata tak moden dan sebagainya, tak. Orang yang berhijab ni sangat-sangat bijak. Orang yang berhijab kerana disayangkan Allah tu sangat-sangat bijak. So itu saya kira, saya tak kira lah orang kata tak moden ke, ada orang cakap panas. Betul rambut pula. Rambut saya nanti kemik ke. Nak tunjuk lah rambut saya sekarang kan. Macam, memanglah cantik. Rupa kita ni pun Allah beri mestilah cantik. Rambut tu pun Allah beri mestilah cantik. Tapi Allah, kenapa Allah pelihara? Orang kata panas tu bukan yang apa Islam je yang cakap panas. Tapi yang non-Muslim tu pun kadang-kadang dia tanya kat saya. Kata, you tak panas ke pakai tudung ni semua kan? Yelah, maybe diorang tak faham. Panas memang panas sebab kita kat Malaysia. Maybe kalau kita pakai tudung dekat UK, dekat Europe, dekat London, Kutub Utara, takkan pada panas lah kan? So, dekat Malaysia memang akan panas. Orang tu pakai tudung ke tak pakai tudung tu memang akan panas. Punya saya ni balik rumah mandi. Apa masalah ada? So, sekarang kita pun ada kira macam hijab-hijab yang carilah material yang bagus. So, yang pentingnya sebenarnya dulu kan, saya pernah syuting dekat rumah kampung, tengah-tengah hari ni atap zinc. So bayangkan kepanasan ni macam mana. Tak ada shilling, ada. Tapi jenis rumah kampung ni bila atap zinc, so bila pancaran matahari tu kena dekat kita yang berhijab pakai jubah hitam, tudung hitam, dia memang menyerap haba sebaik mungkin lah. Memang terbaik lah masa tu. Berpeluh macam apa. Tapi nampak kat TV nak kena apa, muka tak boleh dia peluh langsung. Okay. So masa tu saya syuting dengan Puan Aida Khalidah. Saya tanya kat Kak Aida, cik guna-guna masa tu nak mengadu. Kata, Kak Aida, panas kan? Macam mana ni panasnya? Tengok diorang tu semua macam yang diorang. Kak Aida Rahim kan? Aida Rahim kan? Lepas tu, ya Allah, dia punya jawapan kat saya terus terdiam. Sebab apa tau? Dia cakap apa kat saya? Dia kata, Diana, suara dia lagi lembut lah. Suara saya kasar sikit. Suara Kak Aida sangat-sangat lembut. Dia cakap kat saya, Diana,
kita ni sekarang ni kalau nak bandingkan dengan perempuan zaman jahiliah dulu, dia orang berperang nak tegakkan Islam. Allah. Kita perempuan apa kira wanita Islam zaman sekarang ni cuma nak berjihad pakai tudung tutup aurat je. Kita nak bandingkan dengan perempuan zaman jahiliah dulu, tak ada apa sangat kita ni sebenarnya nak dibandingkan dengan perjuangan dia orang. So nak cakap setakat panas sekarang ni, ini ialah jihad kita. So bukan susah sangat pun sebenarnya. Saya memang terus terdiam. Betul lah, panas ni sekejap. Gila sentap. Sentap tapi memang betul-betul, betul-betul alhamdulillah lah. Alhamdulillah Allah temukan saya dengan Kak Aida time tu, dan saya cakap macam tu kat dia. So pengajaran untuk saya lah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Insaf kan? Subhanallah. Okey, baik. Ustazah, now kita bila dia namanya kata tak over. So apa KPI dia kan? Kita kan sekarang zaman KPI kan? Segalanya nak KPI. So apa kayu ukur dia nak tahu over ke tak, dan macam mana kita memahami maksud tabaruj? Kan? Pakai ceroh untuk bincang pasal tabaruj, tapi kita tak faham apa maksud tabaruj. Ustazah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj, berhias-hias seperti mana hiasnya orang-orang jahiliah dulu. Ini kena difahami juga dari segi wakil yang dulu. Macam mana bentuk perhiasan mereka yang sangat berperanan ataupun bertujuan untuk menarik perhatian pandangan laki-laki. Ya. Jadi dia akan buat segala daya, segala cara, pakai gelang kaki yang berbunyi kuat-kuat, ya, pakailah segala apa pun yang akan membezakan dia daripada wanita-wanita yang lain. Sebab dia ada tujuan khas untuk apa? Untuk menarik perhatian laki-laki. Kita mengambil prinsip tersebut dalam kita berpakaian, dalam kita berfashion, dalam kita menutup aurat. Tetap ada satu asas yang kena dijaga selain daripada yang fundamental lah Ustaz Amin, ya, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan, ya, jangan ketat, jangan jarang, ya, jangan menyerupai tasyabuh dengan kaum-kaum lain, jangan laki-laki macam perempuan, perempuan macam laki. Itu adalah basicnya tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, pakaian yang kita gayakan tidak bertujuan untuk menarik perhatian dengan apa cara sekalipun. Menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Jadi kalau kita rasa, wah, cara ni boleh menarik perhatian, yang itulah yang disebut sebagai sesuatu yang sama tujuan dengan tabarruj yang dulu zaman jahiliah untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Termasuk juga Ustaz, ya, Ustazah, sikit pandangan Ustazah tuan-tuan dalam bab kita berpakaian dan sebagainya, khususnya kaum wanita. Kita kena ambil balik prinsip khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah yang sederhana. Dan memang kalau kita melihat sesuatu yang sederhana, lebih lunak dan harmoni untuk diterima oleh hati sesiapa sahaja berbanding yang berlebih-lebihan. Apatah lagi kalau yang berlebih-lebihan itu dengan tujuan syuhrah, kesombongan. Ya, nak menunjukkan, wah, saya tak sama level dengan you all semua. Tengok pakaian saya, tengok gaya saya, tengok brush saya. Kalau yang itu tujuannya, lebih-lebih lagi ditolak oleh Islam. Jadi kita ambil yang sederhana tuan-tuan. Sederhana ni macam mana? Yang baik ialah sesuatu yang menenangkan hati. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita terlampau over dalam bergaya, kita pun tak senang hati. Nak duduk takut terselak, nak duduk takut terkoyak, nak duduk kita pun tak selesa. Maknanya benda yang menyenangkan hati itu sebahagian daripada kebaikan. Benda yang akan menyesakkan hati kita itu petanda sebahagian daripada benda yang tak baik. Dalam masa yang sama, hari ini ya, banyak sangat fashion, banyak sangat jenama, banyak semua. Ustazah mengalu-alukan dan meraihkan perkembangan tersebut. Bagus, tapi meraihkan juga ya landasan-landasan yang Allah dah tetapkan. Cuma tuan-tuan, dalam kita bergaya, kadang-kadang kita kena fikir juga dari satu sudut bahawa kita telah dilatih, telah diprogramkan oleh Allah untuk solat 5 waktu sehari semalam. Jadi jangan sampai gaya kita, fashion kita menyusahkan kita untuk melaksanakan solat. Ini Ustaz cakap betul-betul ni Ustaz. Kadang-kadang ada yang bermakeupnya over sangat, fashionnya lilit-lilit. Tadi Ustaz tanya lilit-lilit kan? Ya. Lilit terlampau lilit sangat, dia punya kerongsang zahir dan batin yang nampak yang tak nampak, yang belakang batin sekali tu bibik tolong pakai kan. Nanti kalau nak solat Zuhur tuan-tuan, berfikir 2 kali
5-6 kali. Ini kalau aku buka ke dia dengan terjatuh, ronsang hilang, dah tak boleh jadi macam tadi. Ini kalau aku buka ke dia berapa jam, sudahnya tuan-tuan, ada orang yang kerana terlalu berfashion, tangguhkan solat. Nantilah balik rumah, nanti dalam perjalanan bertemu pula dengan jam. Sudahnya solatnya di akhir waktu. Sebab tu kita kena fikir. So, jamak segala. Jamak 5-5 waktu sekali Ustaz. Ya. Tapi Ustaz nak kita sama-sama memikirkan bahawa fashion ini ataupun menutup aurat dalam Islam adalah untuk kemudahan kita. Ya, kemudahan menjaga juga hak orang lain dan hak kita. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur yang terlalu memayahkan dalam kita bergaya. Ya, wallahu a'lam. Apapun bagi ustazah yang sederhana tetap evergreen, ya, menawan kalbu. Masya-Allah. Diana, kita dah berada dalam rara-rara terakhir ni. So apa pesanan Diana kepada anak-anak muda sama ada nak jadi artis ke tidak, kan? Agar kita menjaga, bukan hanya menjaga pandangan manusia tetapi Allah Azza wa Jalla. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan pesanan untuk remaja jelah, untuk diri sendiri, untuk insya-Allah untuk kebaikan kita dunia akhirat. Kira maksudnya memang sekarang ni kadang-kadang bila kita tengok majalah, tengok TV, tengok orang sekeliling, mungkin kita akan mudah terpengaruh sebab rasa benda ni macam dah biasa. Maksudnya fashion tu kadang-kadang kalau kita tengok kat majalah tu dah macam orang yang bertudung daripada yang betul-betul alhamdulillah faham pakai tudung, tiba-tiba sebab dia ikut fashion, tudung dia makin lama makin pendek, makin macam macam mana dia boleh terfikir nak pakai tudung macam tu. So mungkin kita apapun, walaupun kita meraihkan perkembangan ialah bisnes dan sebagainya, tapi pastikan kita mempunyai jati dirilah sebagai seorang Muslim. Bahawasanya kita membeli tu, kita tengok betul-betul ukur baju di badan sendiri. Tudung tu cukup besar tak untuk badan kita? Kalau kita tengok model tu pakai okey je, tapi mungkin untuk kita tak sesuai. Sebab model kecil, so kalau pakai tudung yang tu mungkin nampak labuh. Tapi bila badan kita yang besar, pakai nampak singkat pula. So kita perhatikan semua sudut tu lah insyaAllah. Apa-apa yang kita lakukan, kita fikir dahulu sebelum buat. Sebab apa? Takut tak sempat untuk bertaubat sebelum nyawa kita diambil. Kerana orang yang bijak tu sebenarnya orang sentiasa fikir pasal mati. Bukan fikir pasal mati tu, alah lambat lagi aku mati ni, aku hidup sekarang, aku check kat doktor semalam, doktor cakap okey tak. So kita sentiasa fikir, walau sesimple benda mungkin pun nak jawab apa yang orang cakap pun fikir dulu. Bukan aurat semata-mata, tapi segala-galanya tu kalau boleh fikir sama ada nanti dekat akhirat nanti Allah bertanggungjawabkan kita ni, Allah suka ataupun tidak. InsyaAllah lah. Dan untuk faham benda tu pun kita kena ada ilmu, kan. Kalau tak ada ilmu pun, macam dulu awal-awal saya nak pakai tudung tu, niat dah bagus nak pakai tudung. Pergilah beli semua benda yang ada kat jalan tau tu. Satu karung guni saya beli. Sekali semua tu salah. Semua tu salah. Saya beli kain yang nipis, saya beli kain yang pendek, saya beli yang bungkul unta tu. Saya tengok orang lain pakai, semua pakailah. Ilmu tak ada. Ilmu tentang pemakaian hijab yang sebenarnya itu tak ada. So seiring dengan kita nak perbaiki diri, nak Allah sayang kita tu, cari ilmu sampai bila-bila lah insyaAllah. InsyaAllah. Okey, akhir sekali, dah ala-alan Diana Amir dah sebut pasal bonggol unta, bonggol kan. Sebab saya ingat ustazah tentang hadis pasal isbal kan, laki. Ni untuk laki ya. Kan ada hadis Nabi melaknat orang yang pakai labuh sampai kan. Tapi ulama hadis melihat hadis tu bukan secara literal, tetapi melihat hadis tu secara melihat ilah hadis. Maknanya sebab ada riak. Maksudnya kalau pakai seluar singkat pun, tapi sebab nak tunjuk aku ni isbal, riak, dosa juga. Tapi macam mana pula dengan hadis yang sahih tentang bengkau itu? Adakah kerana riak ke, ataupun ada pemahaman yang perlu kita fahami betul-betul agar tak tersalah meletakkan bonggol? Terima kasih Ustaz Amin. Sebelum Ustaz jawab, Ustazah melahirkan satu rasa syukur yang amat sangat mendengar butir-butir bicara daripada Adinda Diana Amir yang pada Ustazah, subhanallah, makna hijrah beliau bukan hijrah yang kosong tapi diisi dengan ilmu. Ya, diisi dengan ilmu. Ramai yang berhijrah tuan-tuan, mungkin termasuk ustazah juga, tapi kalau ustazah tak mengisi diri dengan ilmu, hijrah tu jadi hijrah yang kosong. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Diana Amir boleh jadi ikon kepada muslimah di luar sana. Ya, kadang-kadang cakap ustazah orang tak nak dengar sangat, kena dengar cakap Diana Amir. Ya, alhamdulillah. Okeylah, kembali pada cerita bonggol tadi Ustaz. Bonggol bonggol unta. Bonggol unta. Okey. Memang ada hadis yang sahih menjelaskan tentang
maknanya bonggol unta ni makna siput besar ni. Yeah. Yang dipakai oleh sebahagian wanita yang kemudiannya kalau saya rujuk kepada penafsiran daripada Imam Nawawi, ini adalah rambut yang ditinggikan, sama ada rambut yang asli ataupun rambut yang palsu ataupun apa sahaja alat yang untuk menonjolkan benda yang akan meninggikan rambut di belakang kepala ni. Di mana apabila ia berlaku penonjolan tu yang melebihi daripada orang lain, maknanya luar biasa, ini memang diharamkan. Sama ada rambut yang asli ataupun yang pinjam pakai yang lain. Ya, maknanya apa? Kalau kita rambut panjang sekalipun, memang kena dijaga pada kadar yang tidak melebihi kebiasaan. Ini maknanya lebih tinggi daripada kepala dia. Kalau kepala dia tinggi ni, dia punya siput dia lebih tinggi daripada kepala dia. Jadi benda tu nampak yang sekira-kira pada kadar yang dilihat, kalaulah dia lalu. Maknanya kalau tak ada lah bonggol unta tu, mungkin dia lalu orang pandang sekali je. Tapi dengan penonjolan bonggol unta yang melampau, orang tak pandang sekali. Orang pandang, apa dia bisu belakang tu besar sangat tu. Contohnya. Bangla buat bangunan pun berhenti. Ya, betul Ustaz. Jadi itu bendanya. Dia kembali pada yang saya cakap tadi. Dalam kita berhias, kita menampilkan diri kita, penampilan kita, tidak ada satu satu niat untuk menonjol, menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Jadi insyaAllah kalau itu jadi satu indikator kita, nanti insyaAllah penampilan kita dekat luar tu okey-okey sahaja. Cuma sebagai kesimpulan, ya, boleh Ustaz? Ya? Tuan-tuan, fashion ni banyak sangat. Cara pakaian pun banyak. Tapi subhanallah, saya mendengar seorang ulama sebut, dia kata manusia ni ada tiga kategori paling kurang. Yang pertama Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muttaqin. Kalau tanya kepada tiga-tiga kategori ketika bercakap tentang fashion, pasti mereka akan memberikan fashion yang berlainan. Ya, mungkin bagi seorang Muslim yang belum lagi masuk keimanan yang benar-benar kepada Allah, dia tak kira lah apa pun, asalkan dia kata tutup, bungkus, okeylah. Tapi kalau tanya mukmin, dia berfikir, ya Allah, aku nak pakai ni, Allah suka ke tak suka ni? Aku nak pakai ni betul ke tak betul ni? Halal, haram, makruh, semua dijaga kerana imannya. Kalau tanya muttaqin yang di luar ni, dia tidak terlalu menitik beratkan. Yang penting ialah kemas, bersih, sedap mata memandang. Adapun fikiran dia, fokus dan perhatian dia bagaimana untuk menambahkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Jadi ia akan bertitik tolak daripada apa yang ada di dalam. Itulah persepsi kita terhadap penampilan diri, terhadap fashion. Jadi tuan-tuan, kalau kita sudah sampai ke satu tahap muttaqin, macam yang tadi ulama tu kata, mungkin pada kita jadi macam itulah sahabat-sahabat, sahabiah-sahabiah, isteri-isteri Nabi, ya. Tengok orang Arab yang baik-baik, usah luar main orang kawan orang Arab baik-baik, tuan-tuan. Dia tak kisah sangat yang luar ni memanglah bersih, wangi pun wangi juga, ya. Bersih. Tapi bila dia balik ke rumah, subhanallah, seluruh kecantikannya ditunjukkan, ya, kepada kaum keluarga dia yang mahram, yang suami dia. Dan itu konsep yang betul. Maknanya ada saluran untuk dia menunjukkan kecantikan, ya. Jadi itu kembali kepada apa yang ada dalam hati kita semua. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan yang cukup baik supaya kita bertanya kepada diri kita sendiri lepas ni, macam mana aku nak berpenampilan, ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Tuan-tuan, kita berikan tepukan gemuruh pada Diana Amir dan juga Ustazah Nur Hafizah Musa, masya-Allah. Dan kesimpulannya, mari kita renung satu hadis Nabi Muhammad SAW, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang jenius kata Nabi adalah orang yang bila dia beramal, dia pakai baju, dia jadikan mermen ke ataupun asyra angkat bunga ke, kan, dipikir apa nasib dia lepas mati. InsyaAllah kita akan mati dengan mati, kata P. Ramli, dalam iman, kan. Nak pakai handsome pun pakailah jubah Amir Idris, sempat, kan. Dapatkan di booth WOJ, berhampiran kita masuk insyaAllah, kan, mengambil kesempatan. Okey, majlis menjemput Kak Farah Hadibah, kakanda saya, untuk memberikan cenderah hati kepada dua panel kita. Silakan Kak Farah Hadibah, insyaAllah. Menggunakan yang pertama.